Assalamualaikum semua, kali ini saya akan berbagi cara membuat desain half tone menggunakan software Krita. Pertama, kita buat kanvasnya dulu ya, artboardnya ukuran 2000 x 2000 pixel. Oke, ini kita tambahkan paint layer ya. Terus kita buat sebuah gradien. Oke, ini kita buat gradien hitam ya. Ini multiply, terus shape-nya radial. Oke, kita buat di sini. Oke, kita tambahkan biar tambah pekat ya. Oke, seperti ini. Oke. Seperti ini aja. Terus kita ke filter artistik, kita pilih half tone. Nah, seperti ini. Oke, ini pilih yang round. Ini kita atur ukuran dotnya ya. Nah, kita tambahkan aja size-nya. Oke, terus ini hardness-nya kita tambahkan ya biar lebih jelas ya gambarnya. Oke, seperti ini. Terus ini kita select from color range, kita pilih ini yang highlight ya, yang putih akan kita select. Oke, seperti ini kita oke. Nah, ini yang putih sudah terseleksi, ini bisa kita cut atau kita clear atau tekan delete. Oke, nah ini sudah terdel ya, ini kita invert. Nah, kita invert untuk membuat warna ya, kita coba gradien. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti warna, sesuaikan. Oke, nah terus kita deselect. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi ya sebuah teks, misalkan half tone. Ini kita atur ukuran, atur fontnya, warnanya hitam saja. Oke, kita close. Ini kita convert to curve ya, to pad ya. Nah, ini lebih mudah disesuaikan. Oke, nah ini kita buat. Nah, kita flatten layer ya. Ini jadi raster ya, desain raster. Kita duplikat dua kali. Oke. Nah, ini kita tutup. Nah, ini layer yang tengah. Kita select opaque ya. Kita kasih warna. Oke. Misalkan orange. Kita deselect. Terus yang layer atas juga kita select ya, kita seleksi ya, terus kita kasih gradien hitam putih aja ya. Oke, seperti ini. Ini kita ganti ke linear. Oke, oh ini kita multiply, nah lebih pekat. Seperti ini, kita ke filter artistik. Nah, kita half tone, kita atur ukuran half tone-nya, kita atur ini sub-nya lebih jelas, kita oke. Kita deselect dulu, terus ini kita select color range, highlight kita select, oke. Terus ini kita clear, kita delete. Ini kita deselect dulu. Oke, terus ini kita select opaque. Kita coba rubah warnanya. Misalkan ini kita normal dulu. Nah, seperti ini. Kita merah ya, merah berani ya. Kita deselect. Oke. Terus kita ke layer tag yang paling bawah. Kita select opaque.
Oke, ini kita grow ya, kita perbesar ya seleksinya. Misalkan kita isi ini 10. Nah, dia sudah tambah tebal ya seleksinya. Terus kita isi warna putih misalkan. Nah, ini menjadi stroke ya, menjadi kontur. Kita deselect. Terus ini kita tambahkan layer style ya, kita tambahkan ini drop shadow ini, kita centang. Nah, dia akan keluar shadow-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini masih berlayar-layar ya. Kita gabung aja. Ini kita select yang layar desain ya. Kita merger ya. Ini merger with layer below atau Ctrl E. Nah, background bisa kita hilangin ya. Nah, ini kita buat transparan. Terserah mau teman-teman mau kasih background juga nggak apa-apa. Oke, ini kita ini hapus aja biar transparan seperti ini aja ya teman-teman. Ini kita hapus. Nah, oke, seperti ini desainnya, semoga bermanfaat.